Cerita dia macam gini. Si Acap S. S Tak ni. Buka lampu kau dulu. Cik, tak boleh nak buka. Gelap, bini tidur. Okey. Kau keluar lah, kau keluar lah. Dah tahu bila kau tidur. Kau diam, Macap. Kau cakap apa, Cap, tadi, Cap? Aku keluar tak sampai setengah jam, Cap. Apa punya haram kau ni, kan? Bang. Fat, kau bukan tak kenal, Fat. Ni, budak ni naik-naik nak kutuk kau. Ni, bocil punya semangat. Aku bantai dia, wajar dia ni. Bang. Dia cakap kau macam-macam tu, Fat. Aku, oi. Aku borak dengan kau punya panjang-panjang. Takkan aku nak backup dia? Bang, sabar, sabar. Dengar dulu penjelasan dari... S kau betul sikit, S kau betul sikit. Sebelum aku pergi tempat kau, S kau betul sikit, bro. Kedah kau cakap elok-elok boleh kan? Abang Fad, kalau anak jantan, buka lah muka. Kita buat sama-sama. Sekarang tak kira lah. Lu Abang Long ke? Lu Ayanda ke? Ha. Oh. Kau nak jadi syak pula eh. Dia marah-marah, dia gelak-gelak. Nak kawan dia tu. Aku bukan gelak dengan kau, aku gelak dengan Acap. Aku gelak dengan kau ke? Okay. Saya dah. Sayang. Sayang. Eh, Cap. Cap. Wey. Lolo. Hey, brother. Cap, kejap, Cap eh. Jari aku ni eh. Aku set up sekejap, Cap. Okay. Eh, mana Abang Lan Pek-Pek? Tinggi ni kau nak sembang Abang Lan Pek-Pek. Abang Lan Pek-Pek ada lagi ke Abang Lan? Saya tak follow Abang Lan. Jadi saya tak boleh nak ingat Abang Lan senang-senang. Abang Lan Pek-Pek ada lagi ke Abang Lan? Saya imas lah tengok muka brother ni. Dan nengok, dia goyang. Baru nak set up. Takut panggil bini tu. Baru main sikit. Saja borak-borak. Saja borak-borak macam tu. Panggil bini. Goyang lah tu. Dia kalau orang gaduh mana ada stop-stop mesti langgar terus lah bro. Dia biasa tu. Dia macam kotas aku lu tengok. Dia macam tu. Eh, apa ni? Tapi kalau dia dengan Abang Sarik lebih kurang je. Lama-lama. Aku dua-dua aku tak kenal. Sama-sama naik. Aku baik aku minat atu ke melati lagi. Oi, Abang Lan ada. Marilah Abang Lan menyembang. Kalau free lah. Kalau tak free jangan accept. Ah, kalau Abang Lan free je. Tak like free jangan accept. Abang Lan kat lain ke tak payahlah. Saja je. Tak payahlah. Tak payahlah jap. Kalau tak kerti buat tak payah buat. Oi, busuk. Weh, Cap. Lag eh? Tak ada lah. Hello, Encik Ashraf. Eh, ada Nak Fendi je. Hai. Eh, dia dah pause lah. Budak dia balik. Aku tak tahulah, Cap, apa yang kau buat, Cap. Aku baru je masuk. Aku tengok, aduh, kau lah ni dia. Aku cakap, aku cakap ni kalau kau silap Adam ni, kau kena kencing. Tak ada. Aku dengan Fad, aku okey. Oh, aku dengan dia pun okey. Okay. Yelah, diorang kan daripada bawah. Aku daripada Abang Lan Pek-Pek, Fad Bocik. Aku minat lah. Boleh lah. Orang kata boleh layan lah lawak-lawak dia. Untuk fight senario tak mungkin lagi. Tapi boleh lah. Kau kira macam tu kan? Aku dengan diorang semua okey tu. Yelah. Paling-paling kau minat pelawak siapa lah? Kalau yang zaman-zaman baru ni. Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho tu Korea setan. Aku baru habis layan episod drama Korea tu. Kau dah kenapa tengok cerita Korea? Kau tengok macam aku ni. Aku tak minat. Aku orang lain. Aku tak minat Lee Min Ho. Cuba kau tengok muka aku tu. Ni macam Lee Mikia je. Kau. Kalau muka-muka aku, kalau aku tak boleh kena dengan Ming, apa? Kalau tak kena dengan Lee Min Ho, muka aku boleh kena dengan Yong Du. Chai Yong Du. Yong Tau Fu lah. Kau ni bagi can lah sikit. Muka kau macam Paul Barrel WWE. Kau tahu? Baik Abang Fad sebut property je. Suruh Abang Fad tu buka. Bang, kau buka. Kau buka jap. Dia bukan tak berani buka cam. Dia memang baca cut. Kau buka muka jap bang. Kalau kau berani kau buka muka sekarang. Apa hal? Oi, property. Kau hancur kau. Broketi tu. Oh ya, aku tak pernah kutuk idola aku. Kau berani kutuk dia broketi eh. Kau kalau bagi dia yang lain aku okey. Okay. Madman ke okey. Oh. Bukan broketi, Cap. Bukan broketi. Broketi.
broker aku dia, agree lain sikit. Dia ni budak, dia ni budak-budak trade dulu. Kau kena tahu bang, broker. Kau tak nak buat-buat kawan dengan aku lah. Tak payahlah kau dah kutuk-kutuk nak buat-buat kawan kau, apa benda jenis ni. Aduh, aku pelik aku bang. Eh, tapi satu. Dah kutuk-kutuk minta kereta api, perangai tak ubah dengan kotak bawah. Sama je. Bila aku dapat menjeling. Aku cuma nak tunjuk dekat korang siapa abang sebenarnya aku. Abang main-main dah kena tinggal. Yang mana yang orang yang korang mungkin tak kenal aku. Aku apa, dalam. Apa buat? You on the off. Oh, apa dia? Lah, saya main game. Aku cuma nak bagi tahu korang yang sebenarnya aku adalah salah seorang magician dekat TikToker ni. Kau ni magician lah. Kau lah TikToker. Kau lah penyanyi semua kau. Magician konon. Nak tengok? Setakat basuh cawan untuk isteri tu bukan magic, Yen. Itu bacut. Dengar dulu. Okey. Muncullah babun seko. Lek lu. Lima jam aku lah. Jangan kata babun. Cipanzi pun tak keluar. Dapat kacap. Aku cuma nak tunjuk kat korang. Kalau korang nak tahu siapa aku. Babun lalu seko. Kau kalau dah 2-3 kali tu kau dah macam cakap aku dengan Fat babun tu. Bukan. Kau mana satu kau?